Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Afadava dari kelas 11 Boga 2 mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Meka Intan Pratiwi dari kelas 10 Boga 2. Di sini saya menyalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMK Ibu Kartini sebagai wadah bagi siswa dan siswi untuk mengekspresikan diri serta berani tampil beda dan mewujudkan sifat 3W, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, dan berpenampilan bersih dan rapi. Misi kami, 1. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengadakan suatu kegiatan ekstra yang mendorong kreativitas dan skill siswa. 3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya berperilaku sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Jangan lupa pilih nomor 1, disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu.